Salli wa sallim ala
سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا وذكرنا وملازنا ومولانا محمد Malim. Pati mo jalo tisu. Bagian kay Sirumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya syukur dan sebahagian kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandung mengalihkan masa sungguh ini waktu kita kita dapat waktu untuk berbahas waktu dalam rangka silaturahmi sekaligus menyambut penyeluangi tiga orang ini. Babere semua ni mau on mana madung rambut hadir di bawah setahun. Kemudian salam suri salam untuk junjungan tanam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 8 sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa sunnah mendapat tempat mulai yang benar waktu hari yang akhir. Dengan hormat santai bisa mungkin santai meradokkan hanya jumpni kemudian natolu ulang kahangian aku harus mengenai komisi sorkot kita bisa sepena pemada hari 15 tahun berulang jam 1 dalam hal on sebelumnya bahat mengiru mohon kemarin tahun bisa sepena lebih natu barisan ni boru nasin tobing beginilah kira-kira acara resepsi kecil-kecilan antara famili yang ada di Barbaran menyambut kedatangan Boru Pandokna ataupun menantu ataupun babire. Dalam hal ini kami bagian kahangganak buru ataupun sisolkot
yang ada di desa ini merasa turut berbesar hati dan bergembira dalam hal acara kita ini. Di sini resepsi kecil-kecilan namanya yang biasa diadakan, disediakan di sini ada alat upa-upa ala kadar, istilah lain bisa disebut among-among namanya. Dan ini pun tujuannya meminta perkawinan pernikahan kalian berdua ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi perkawinan sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan saja secara global ataupun umum yang tujuannya sakinah mawaddah warahmah ini, kalian berdua mendapat ketenangan, kesenangan, kemenangan, kekenyangan. Artinya bisa kalian menerima, mensyukuri apa adanya acara penyambutan kalian ini. Dan ini pun nanti mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menurut doa kita masing-masing, seperti yang tadinya ya mendapat keturunan bagi anak laki-laki dan perempuan, bisa nanti meneruskan ajaran daripada agama Islam, patuh kepada orang tua, berguna kepada jiran tetangga, apalagi masyarakat yang luas. Itulah artinya sebagai pertemuan kita pada hari ini. Namun demikian, mengingat acara kita yang singkat ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Ini minta maaf sekali lagi, upa-upa ataupun among-among ini yang biasanya bahasa Mandailing, kalau di bahasa Indonesia akan nanti susah ini. Susah, jelas susah. Jadi songonon ma alak babere, songon alak dainang, dison adong asaya pangupa, panutup na bulung ujung, salamat pumunaron na di upa-upa, sayur buseng yan matua bulung. Artinya sayur matua bulung itu panjang umur, berguna bagi orang tua, berguna bagi masyarakat. Itulah secara umum artinya. Ya, ada istilah pantunnya sedikit, habang nialang upa nasonggok tua buaya baringin. Mudah-mudahan saja naron selamat kumuna jumpa upa koras useng ton di madingin. Koras ton di madingin artinya itu adalah mendapat keselamatan, tidak mendapat penyakit. Koras bahasa Batak, bahasa kita selamat. Tondi artinya semangat daripada kita ini, ruh yang berbicara ini. Madingin artinya adem-adem bahasa Jawa. Adem artinya. Bahasa Mandailing, nali, sehat. Namun dibalik itu, habang ngalang kupa, nasonggok tua ruaya. Antong songoni anak buru buka madapan untuk pipang upa ansutarida asaya. Ulang songoni dua-dua tangan menjolo. Menjolo buka tubudi. Buka jolo. Ente jolo. Bibir nai songoni. Cah. Cah apa itu ulumu? Cah. Cah. Ente jolo. Madung dibuka amanginang panutup pipang upa buka nauseng buka tubudi. Madung tangkas terpaida diungna dua, songonon maumpamana asaya upa-upa naipalagut dohot nedong kunni ula kahanggi anak buru, songoni maradui taun sasudena. Mudah-mudahan on mendapat iktibar dohot pemandangan nagodang jamu, sehingga menjadi bisa azimat ataupun istilahna dasar hidup, dasar berumah tangga, dasar bergaul dan sebagainya.
angkat. Menurut kau bos, kalau nak kita shooting siapa shooting tu? Geser ke depan sedikit. Jumlah. Iya, itu pun geser sedikit. Halo. Sallim ala sayyidina wa nabiyana wa habibina wa safina wa zukrina wa malazina wa maulana Muhammad. Maremeton dirah manginang selamat kamu manginang dan diubang pak on mabagas parsalim punan miton dibagas yorancang magodang bagas par istirahatan bagas par lindungan pulang bea manginang berjalan-jalan ton dimuyu berjalan-jalan tua laman tu tapi apa lagi tua rangan nagong dang jagit madaw na magirang ton dimuyu badan muyu abanginang nangkan manjagit pati bagi pati jalan nyukoy adong roiso na manginang piraman upiramaluk na inabontar na tingon luar na gorsing na yamanginang siyan bagasan seles miduk na manginang na ijalangan palarung miduk otik-otik manangkan ipaluar soles toto padong amang lahating dalan adong doi so namang siranan na idibulung sungsung salamat ko mga manginang na diung pang pasayur buseng da manginang matua bulung adong doi so namang inang anak di gulayen mardongan ko na nakimera songonon lupia manginang da natarbayen sianon mada manginang dalan mo yung mamo air laut tua manginang menjadi sirap pabrik na ya le di pulau Madung ramaga beomu saut mamo ramat jadi buseng kamu orang kaya upa-upa upa-upa marematon di badanmu ya manginang nangtan manjagit di baju kukomu manginang dingin jangasu perbagian haji turus tu tanah suci mudah-mudahan selamat tabua manginang panjang umur tarkare don rukun haji turus tu tanah suci amin asunan menjolo hata-hata di perupagang robina bahat mengdomo mudah-mudahan untuk dirinah hajat tahun matahari dan nilai dotun dari ikhtibar gelai salah dot janggal nama idomo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masalah guru le ni ya parbasuan ibu. Parbasuan parjalo. So nalak lagi parjalo. Sira parjalo. Anu. Apa tanah kan? Apa ini? Sira parjalo. Nice kon nice kon sira nai. Tolong merasa saran baik tu pamangan ni. So tik pe unna dong pe. Dona ai ma madung. Ambuat tindahan nai. Madu, tolbak sudah manuk naik sampai tarna borsi. Madu, basuh tangan. Minum je lo, basuh tangan dah taro.
Baru dari Yemen, ulang lagi di Ethiopia. Eh, ulang lagi di Ethiopia. Pahit dulu. Pahit dulu. Enak pul. Ah, yang itu pul. Baru pul duluan. Sekarang duluan. Macam yang dibikin abang tadi. Syarat aja, pokoknya ada rasa asinnya nanti. Alhamdulillah.